Okay, go on. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua Bapak Ibu pemirsa TV Al Mukmin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih bisa menyaksikan tayangan ini. Kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya suri tauladan yang wajib kita ikuti sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu, sahabat kami semua, rekan-rekan yang menyaksikan Mukmin TV, pada sore hari ini kita mengangkat satu pembahasan sehingga mengharuskan kita membuka ruang agar lebih terlihat gitu. Jadi semacam ruang operasional kami lah gitu. Nah, sore hari ini kita mengangkat tema dakwah daring, bagaimana kemudian suatu konten ini itu bisa digunakan sebagai media perubahan. Jadi ini adalah suatu edisi khusus tentang apa yang kita lakukan di balik layar. Acara ini sepenuhnya merupakan konsep Q&A atau question and answer. Artinya bahwa sahabat, rekan sekalian, Bapak Ibu semua boleh langsung bertanya atau memberikan komentar. Insya Allah akan kita baca semuanya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Pada sore hari ini, kita sengaja membuat edisi khusus ini untuk merangsang agar kita, sahabat-sahabat sekalian itu juga terpacu untuk membuat konten yang serupa. Mudah-mudahan dengan yang telah dipelopori oleh Al-Mu'min ini dan cukup rutin juga kita laksanakan, nanti bisa lebih ditingkatkan kembali. Baik, para pemirsa Mu'min TV, saya selaku penanggung jawab atau produser di acara Mu'min Talk ini akan menggambarkan sedikit tentang dakwah daring. Mengapa kita kemudian menyebutnya dakwah daring? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ada penyebutan, hendaklah ada segolongan di antara kalian yang menyeru kepada yang khair tadi. Ayat ini ada pada surah Ali Imran ayat 104. Khair yang dimaksud di sini sudah jamak diketahui bahwa itu adalah Islam atau kebaikan itu sendiri. Yang bermakna bahwa Islam itu ditampilkan dalam model penyampaian gitu, yang sifatnya alat peraga atau verbal. Sebagaimana kita ketahui dalam sirah-sirah Nabi, maka lebih dominan verbal. Ini adalah aktivitas dakwah, aktivitas siar, di mana aktivitas ini digunakan sebagai wasilah menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam kepada orang. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita dihadapkan dengan kasus pandemi ini, maka setiap aktivitas itu terbatasi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di luar rumah, dan tidak banyak juga yang bisa kita kerjakan di dalam rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang menjadi kendala gitu. Nah, di tengah keadaan seperti itu, orang kemudian mencoba mengekspresikan diri dengan tampil di media-media offline atau belakangan disebut dengan daring. Nah, untuk mengimbangi konten yang banyak tersebut, kami juga ikut dalam dakwah ini dengan memunculkan dakwah daring. Jadi masuk ke dalam ruang lingkup daring dengan menciptakan konten dakwah. Alhamdulillah,
Sampai dengan hari ini kita sudah boleh dikatakan berhasil menyelenggarakan beberapa acara daring. Bahkan kita juga sempat menggunakan pembicara-pembicara dari luar. Baik, para sahabat rekan Mukmin TV yang pada sore hari ini menyaksikan kami, silahkan memberikan masukan, silahkan memberikan pertanyaan, dan silahkan juga memberikan apresiasi. Insya Allah akan kami baca semuanya. Nah, saya akan sapa satu persatu dulu sahabat rekan-rekan kami yang terlibat dalam aktivitas ini. Jadi yang pertama saya akan sapa dulu Ustadz Iwan Domi, sepertinya sudah terhubung dengan kami. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firza. Alhamdulillah. Cukup jelas ya. Bang Firza aja ya. Ya boleh. Sorry, ini lebih santai gitu. Lebih santai, lebih dekat gitu. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga terinspirasi dengan program tayangan khusus kami pada sore hari ini. Bagaimana Ustaz Iwan, sehat? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah ya. Oke, ya. Baik. Kita sapa dulu sahabat kami kembali. Oh ya, saya infokan bahwa Ustaz Iwan ini beliau adalah penanggung jawab acara Bedah Kitab. Nah, Bedah Kitab ini kita rutin laksanakan di malam hari, malam Rabu, Ustaz ya. Sabtu. Oh maaf, malam Sabtu. Iya. Itu tepatnya jam 8:30. Nah, konten Bedah Kitab ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Iwan. Dengan Ustaz Wahyu. Assalamualaikum Ustaz Wahyu. Waalaikumsalam. Luar biasa, luar dahsyat. Masya Allah. Rupanya sudah terhubung ya. Lengkap dengan topi khas Acehnya. Jangan main-main. Ya, Masya Allah. Bagaimana Ustaz Wahyu, sehat di sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat, sehat walafiat. Walaupun sedikit ada kesibukan, jadi biasa. Biasa, kesibukan papi-papi muda. Benar, benar, benar. Oke, okay. Perlu saya perkenalkan bahwa Ustaz Wahyu ini merupakan orang yang mengampu forum internasional, salah satunya In Malay Archive Legu, yang sebelumnya sudah sukses kita selenggarakan dan terhubung dengan cukup baik dengan pembicara dari Malaysia. Nanti beliau akan menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi titik poin dari penyelenggaraan acara ini. Dan juga akan ada forum yang lebih khusus lagi dan lebih besar lagi di depan yang insya Allah akan beliau tangani nanti. Baik, tapi ada satu yang spesial, nah, yang belum saya perkenalkan. Dan ini adalah bintang utama kita. Ya, beliau ada di sebelah saya sore ini. Ya, beliau adalah Akhina Muhammad Sauri. Sat Sauri ya? Ya. Ya. Bagaimana Sat Sauri pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah orang di balik suksesnya acara Mukmin TV selama ini. Beliaulah yang kemudian merancang konten dan kemudian menyiarkannya dan juga mengelola setiap aktivitas visual yang para sahabat dan rekan-rekan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saksikan melalui media daring Mukmin TV baik di YouTube maupun di Facebook. Baik, ya gimana Bang Firza? Saya panggil Akhinda Sauri saja. Ya, boleh. Bagaimana Akhinda Sauri Akhi Sauri apa punya suatu ide kemudian merancang kegiatan yang berkesinambungan bahkan semakin hari semakin baik tampil di Mukmin TV ini. Ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit. Ya, terima kasih Bang Firza. Ya, sebenarnya saya tidak seperti yang Bang Firza sampaikan tadi ya. Oh gitu. Seakan-akan menjadi orang yang apa gitu kan. Agak berlebihan. Ya, terlalu berlebihan rasanya. Oh, gitu. Sebenarnya ada apa? Kita semua bekerja tim ya, Bapak, ya. Ada kepala produser Pak Ketua ya. Kan? Oh, hari iya. Ini mungkin tidak bisa ikut bergabung bersama kita kan. Iya. Ada aktivitas lain
termasuk juga Bang Firza ini sebenarnya juga banyak kontribusinya, kemudian Bang Iwan Domi ya, semuanya. Kalau saya sebenarnya bidang teknis saja, kalau saya bilang seperti itu ya. Teknis kemudian, saja. Apa ya, teknis-teknis. Kalau konsep sebenarnya hampir tidak apa? Tidak besar pengaruh saya di situ. Mungkin alhamdulillah mungkin dengan sedikit kemampuan belajar dalam masa pandemi ini Bang Firza, kita banyak belajar ilmu baru gitu kan. Ini lagi ngetren masalah live streaming, kita pelajari, kemudian kita coba bagaimana kalau konten-konten streaming kita ini mengandung manfaat gitu kan. Oh gitu. Untuk meminimalisir atau baik, setidaknya menjadi tontonan alternatif kepada masyarakat kita yang mungkin haus akan konten-konten yang islami atau yang ya, karena seperti yang kita tahu ya sekarang manfaatnya di internet, terlebih YouTube, Instagram, mungkin Facebook, itu banyak konten-konten yang bisa kita bilang masuk kategori unfaedah, yang tidak ada manfaatnya, mungkin ngeprank orang atau menipu orang dan seterusnya. Nah, di sini kita Mumin TV hadir untuk memberikan tontonan alternatif kepada masyarakat kita. Ya, seperti itu kira-kira Bang Firza. Oh ya, baik. Tapi walaupun kesannya kelihatannya mudah, mengendalikan aktivitas multimedia ini tentu kan butuh suatu skill yang tidak mudah gitu ya. Ya, untuk kategori mudah atau tidak sebenarnya relatif sih. Kalau menurut saya, karena mungkin pemula dan juga tidak ada background bidang IT sama sekali, mungkin sedikit perkenalan, maaf saya ini kuliahnya di ekonomi. Oh gitu. Jadi ilmu IT, ilmu streaming, ilmu IT justru berkembang sendiri gitu. Justru didapatkan dari otodidak seperti ini, saya belajar sambil melakukannya gitu. Baik, baik, baik. Saya rasa hal-hal seperti ini mungkin bisa ditiru oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, terkait apa, tergantung dari niat, kemudian kesempatan yang dia dapatkan ya, seperti itu. Dan kemauan dia. Dan kemauan ya. Oke, baik. Akhir sore, terima kasih sudah memberikan sedikit gambaran kepada para rekan kami, sahabat kami yang menyaksikan tayangan pada sore hari ini. Kemudian perlu juga kami gambarkan apa yang menjadi visi kami ke depan, apa yang menjadi misi kami dalam pelaksanaan dakwah daring ini. Konten apa yang dimaksud untuk perubahan, dan perubahan yang seperti apa sebetulnya yang kita inginkan setelah berakhirnya masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang tidak baik ini. Kita saksikan sedikit video yang akan menggambarkan visi-visi kami ke depan dalam tayangan-tayangan Mumin TV selanjutnya. Wajah dunia pasca corona. Awal tahun 2020, dunia dirundung duka. Wabah corona menyebar ke seantero dunia. Dimulai dari Wuhan, China, kemudian merambat ke Singapura, Korea, Iran, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Amerika sang adidaya pun babak belur dengan korban tertinggi di dunia mencapai lebih dari 800 ribu orang yang terpapar virus anyar ini. Dunia seakan tak berdaya menghentikan laju penyebaran virus corona. Korban berjatuhan hingga tak sanggup mereka menguburkannya. Ekonomi anjlok dan gelombang PHK pun menerpa semua negara. Lantas, bagaimana nasib dunia ke depan pasca wabah virus corona? Henry Kissinger, mantan diplomat senior dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyebutkan bahwa dunia tak akan pernah lagi sama pasca pandemi virus corona. Henry menyebutkan, demokrasi dunia perlu mempertahankan dan menjaga nilai-nilai penting mereka. Kemunduran global dari penyeimbangan kekuatan dengan legitimasi menyebabkan kontrak sosial hancur. Peradaban Barat sadar ajal peradabannya bisa jadi disebabkan oleh virus corona. Maka sangat wajar jika Amerika diperingatkan sedari awal untuk bersiap diri dalam mempertahankan kepentingan liberal dan demokrasinya. Lantas, bagaimana posisi umat Islam pasca corona?
Akankah peradaban Barat tergantikan dengan peradaban Islam setelah ini? Bisa jadi, inilah cara Allah mempergilirkan kekuasaan di antara umat manusia. Lantas pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menyambutnya? Iya, jadi sedikit banyak itu gambaran visi Mukmito ke depan. Sesungguhnya konten perubahan yang seperti apa yang kita inginkan dan perubahan kemana yang kita inginkan. Pertanyaan di video tadi berakhir dengan apakah peradaban Islam dengan khilafah yang akan menggantikan? Mudah-mudahan itu yang kita inginkan. Dan setiap konten yang diproduksi oleh kami, semua akan diarahkan kepada konten perubahan Islam. Baik, kita memiliki beberapa tema-tema atau tema-tema besar yang ke depan akan kita angkat. Ke depan akan menjadi prioritas dalam setiap tayangan-tayangan Mukmin Talk. Tidak tertutup kemungkinan juga apabila para sahabat atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang sore hari ini menyaksikan kami dan ingin memberikan masukan atau ingin memberikan suatu gambaran, pendapat, silahkan saja menaruh komentar baik di YouTube maupun di Facebook. Insya Allah nanti akan kami baca dan akan menjadi masukan yang cukup berharga bagi kami. Ya, tema pertama yang ini sedang melanda dunia sekarang. Kita lihat tema pertama. Nah, ini adalah tema pertama, resesi global. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita lihat bahwa terjadi suatu keadaan yang tidak biasa terhadap perekonomian setelah dihantam oleh pandemi. Dan ini tidak hanya terjadi di dunia di kota-kota besar di Eropa, tapi juga di Amerika dan juga sekarang sudah akan terjadi di Indonesia. Demikian kita ketahui dari yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Dan bahkan mereka sudah diperingatkan oleh lembaga luar negeri awalnya. Gitu. Nah, nanti konten ini akan diangkat menjadi suatu bahasan khusus yang insya Allah nanti akan ditanggungjawabi oleh Ustaz Wahyu tadi. Nah, kita mintakan bagaimana pandangan beliau terhadap ini dan kenapa penting kemudian diangkat dalam forum yang beliau beliau tangani nanti gitu. Silakan, Ustaz Wahyu. Belum kedengaran suaranya Bang Wahyu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Dan semoga kegiatan-kegiatan apapun yang berada di bawah Mukmin TV ini lancar Amin. Jaya dan Amin. Bermanfaat tentunya untuk umat, Amin. Untuk masyarakat. Khususnya di Aceh dan Indonesia dan dunia umumnya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia mungkin sulit untuk dunia, paling kuat sampai ke Malaysia, Brunei, dan beberapa negara Asia yang masih menggunakan bahasa Melayu. Sementara itu untuk terkait dengan kegiatan yang di bawah Islamic Civilizations in Malay Archipelago Forum ini memang kita fokuskan kepada kajian-kajian pandangan dari para tokoh sehingga dia agak sedikit lebih eksklusif karena tokoh-tokoh karena memang pembicara para tokoh bukan kita yang masih muda-muda atau para remaja, tapi memang kebanyakan adalah orang-orang yang sudah senior dari segi usia juga dari segi keilmuannya. Nah, dari mereka-mereka inilah kemudian kita banyak mendapatkan, artinya kita banyak belajar tentang pandangan
baik itu tentang pandangan politik Islam, ekonomi Islam, akidah Islam, dan berbagai pandangan, berbagai tema-tema lain dari mereka. Nah, itulah kenapa program ini memang tidak serutin kegiatan-kegiatan lain seperti Mukmin Talk atau Sajian Kerja atau Bedah Kitab yang dikomandoi oleh Ustadz Iwan, tapi sebulan sekali, karena nggak mungkin kita meminta tokoh itu setiap minggu. Setiap minggu gitu ya? Jadi setiap bulan kita adakan, karena tokoh ini kan agak sibuk. Mereka ini lebih banyak beraktivitas, banyak aktivitas lainnya, artinya mengisi ilmu, kemudian nanti sebulan sekali dituangkan ilmunya ke kita. Jadi itu, Ustaz. Tapi kita cukup banyak koneksi tokoh untuk kita bisa hadirkan, Ustaz Wahyu. Insya Allah tokoh-tokoh yang kita hadirkan masih banyak orang, banyak tokoh-tokoh yang bersedia untuk sharing di Mukmin TV di bawah ICOMAF ini, ICOMAF. ICOMAF ya? Islamic Chief Legend. Mungkin bisa digambarkan sedikit tentang ICOMAF itu, atau apa memang memiliki grup interaksi? Oh ya. ICOMAF ini baru berdiri sebenarnya. Awalnya memang kita sudah mulai di bulan Ramadan, tapi kita mulai membentuk nama itu pada bulan Syawal kemarin. Nah, ICOMAF ini kita punya grup WhatsApp di mana kita akan memberikan banyak informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Mukmin TV, terutama acara-acara yang akan diadakan di bawah ICOMAF. Namun demikian juga kita akan menyampaikan sharing tentang tema-tema. Kita juga meminta ide-ide dari para peserta atau dari member group di ICOMAF itu untuk memberikan pandangan tema apa yang bisa kita angkat di bulan depan. Ya, layaknya, jadi juga menerima masukan dari luar gitu, sana? Ya, layaknya program ILC yang menerima pandangan dari masyarakat yang kemudian tema itu diangkat ke publik. Ya, luar biasa. Enggak menginginkan apa yang terbaik menurut kita, tapi bagaimana pandangan masyarakat apabila bulan depan ini kita angkat tema apa, sehingga lebih aktual, lebih menarik, sehingga kita persiapkan terus tokoh terbaik yang memang mumpuni untuk lebih berbicara tentang tema yang akan kita angkat. Jadi cukup matang persiapan kita. Dalam waktu satu bulan itu kita persiapkan terus konsepnya, persiapkan terus temanya, apa yang akan kita bahas, kemudian kita tentukan tokoh-tokoh alternatif yang mungkin yang ini nggak bisa, maka kita coba mencari tokoh lain yang memang punya waktu dan kesempatan untuk berbagi. Oke, dari sisi antusiasme kita kan sudah In Malay Archipelago ini kan sudah pernah dilaksanakan gitu kan, secara antusiasme pesertanya bagaimana, San? Untuk antusias peserta cukup ramai. Bahkan kemarin terakhir yang masuk ke Zoom, member Zoom itu mencapai hampir 100 orang. Masya Allah. Tidak mencapai target, tapi hampir. Tapi hampir. Itu belum lagi di luar Zoom, seperti di YouTube, juga di Facebook, itu juga ramai yang memberikan komentar dan apresiasinya atas acara kita. Baik, saya kembali ke Bung Muhammad Sohri, Ahli Muhammad Sohri. Iya, tentu kita melihat bagaimana kemarin seperti penjelasan Ustaz Wahyu bahwa ada antusiasme yang tinggi dari orang-orang yang kemudian bergabung di kita dalam acara Imala Archipelago tadi. Apakah ada timbul kerumitan dalam sisi mengontrol tayangan gitu, yang cukup luas cakupannya gitu? Ya, pada awalnya memang kita agak kesulitan mengontrol karena kita ini merupakan hal baru yang kita lakukan ya, Bang Feza ya. Ya, belum pernah. Belum pernah kita lakukan sebelumnya, yang mana operatornya di sini, narasumbernya di sana, ya. Dan oh, ya. Bintang tamunya ya. Saya lupa sampaikan bahwa kami ini yang terlihat di sini ini adalah studio kita yang
Hari ini insya Allah masih cukup mini, tapi ke depan kita harap nanti menjadi besar gitu. Amin. Ya, pengen dilanjut. Ya kan biasanya konferensi offline atau di gedung kita lakukan itu kan narasumber, pembawa acara, termasuk panitianya di situ semua, di satu lokasi gedung. Nah, itu pada kalau konvensional kan, konferensi atau seminar konvensional seperti yang orang-orang lakukan. Nah, sekarang di masa pandemi ini dengan adanya fasilitas online conference seperti Zoom, itu narasumber dan pemateri, narasumber dan pesertanya itu bisa di berbeda tempat. Nah, kita sebagai tim media di sini ada tantangan tersendiri bagaimana bisa menyatukan beberapa layar, termasuk mungkin mereka pakai handphone, kemudian mereka atau juga menertibkan peserta-peserta itu. Ya, itu juga termasuk tantangan tersendiri ketika ada peserta yang mungkin kita tidak sanggup verifikasi ya. Ya. Beliau masuk ke grup apa? Room forum apa? Room Zoom kita, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin di luar protokol yang kita rencanakan. Nah, itu menjadi apa? Tantangan menjadi tersendiri ya. Tantangan tersendiri. Ya. 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 Lalu misalkan ada tidak ditemukan setelah selesai acara, misalkan yang orang langsung memberikan masukan secara teknis kepada antum misalkan? Ya, alhamdulillah kita selalu didukung oleh teman-teman sekitar kita, alhamdulillah. Karena pun kita ini memang orang awam, Bang Beza, ya. Kita memang harus rajin bertanya, karena memang ini kebutuhan kita. Bagaimana caranya kita membuat suatu, misalnya kayak sekarang ini live streaming kan, supaya terlihat indah mungkin, atau mungkin supaya koneksinya lancar, supaya ya ini mungkin rendering gambar. Ah ya, ini adalah dapur kita ya, bisa kita bilang dapur kita. Kita menggunakan alat yang seperti ini ya, mungkin dengan alat seperti ini mudah-mudahan kita bisa membuat live streaming yang mudah-mudahan bisa ditonton oleh orang banyak, yang bisa mungkin menggantikan tontonan yang selama ini yang tidak berfaedah. Dengan hadirnya Mukmin TV ini menjadi berbeda ya. Ya, kita menggunakan komputer yang seperti ini, kemudian menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pertemuan kita dengan yang dari luar sana, misalnya narasumbernya di sana, pembawa acara di sini, sementara kita di sini mengoperasikannya, menggabungnya, sehingga kita publish ke layanan streaming yang kita gunakan. Yang seperti sekarang ini kita pakai dua streaming ya, Bang Fiza, Facebook dan juga YouTube. Ya. Seperti itu, Bang Fiza. Ya, ya, jadi tidak benar gitu, kemasan dakwah itu harus melulu tampil monoton gitu, itu tidak benar gitu. Ya, yang kita targetkan ini kan masyarakat yang mungkin beda-beda seliranya kan. Okay. Mungkin kita nggak sanggup menjangkau semua lapisan masyarakat ya. Mungkin dengan kemasan seperti ini mungkin kita bisa merebut hati masyarakat sehingga mau menonton kita kan. Kita kemas apa video kita, video streaming itu kita kemas sebagus mungkin, mudah-mudahan masyarakat suka ya kan. Ya, sehingga pesan muncul yang ketertarikan kepada konten-konten Islam. Ya, sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata yang menyampaikan Islam itu enggak mesti tampilannya apa gamis atau mungkin tapi videonya bukan tampil gamis lebih bagus gitu kan. Bukan artinya bagus atau tidak, ini kita berpikir bagaimana supaya masyarakat itu bisa menerima pesan dari kita. Ini kan ceritanya kita mau menyampaikan pesan kepada masyarakat. Baik. Kalau seandainya masyarakatnya begitu dia lihat video kita jelek kan, audionya jelek, mungkin videonya kurang bagus, dia langsung skip kan. Jadi padahal mungkin ilmu yang kita sampaikan ini bagus, cuman karena kemasan kita jadi jelek, akhirnya masyarakat scroll ya, nggak jadi nonton video kita. Nah, seperti itu kira-kira, Bang Firza. Ya baik, coba di kontrol layarnya sepertinya ada ini ya. Ya. Tampilan gambar kita cukup bagus. Ya, ini contohnya misalnya kita sediakan 3 screen di sini ya. 3 screen utama. Yang ini yang sekarang kita pakai adalah kamera ini. Ini adalah pakai kamera HP kita. Kebetulan kita menggunakan alat yang seminimal mungkin seadanya ya. Seadanya tapi hasilnya cukup maksimal. Yang sekarang kita tatap ini adalah kamera HP lebih tepatnya iPhone 5S ya. HP jadul ya, HP jadul 5S kita gunakan sebagai kamera utama. Kemudian di layar kedua kita ada Zoom. Di layar kedua ada kita Zoom, ada Bang yang sedang tampil ini, Bang Wahyu ya, Ustaz Wahyu ya. Kemudian ada Bang Iwan ya, ini Bang Iwan Daumi ya. Ini di screen apa dua. Suatu cara untuk memindah-mindahkan gambar gitu ya? Ya,
kita menggunakan Zoom sebagai media pertemuan, kemudian kita menggunakan aplikasi satu lagi Bang Saja untuk menggabungkan beberapa input ya. Kita pakai aplikasi namanya Vimic ya. Mungkin bagi sobat-sobat yang ini bukan promosi. Ya, kita enggak endorse aplikasi tersebut, cuman kita cukup berterima kasih ya dengan adanya aplikasi dengan ini kita aplikasi. Jadi lebih mudah pekerjaan kita untuk melakukan hal-hal seperti ini, streaming seperti ini ya. Oke. Okay. Ya, seperti itu kira-kira Bang. Next isu kita yang akan kita angkat ke depan lagi. Ya. Ya. Ukhuwah. Ukhuwah for Rohingya. Nah, kebetulan pada sore hari ini kami tidak bisa mengontak produser acara ini karena kebetulan beliau sedang ada kesibukan. Insya Allah kalau tidak ada halangan di hari Rabu ya. Hari Rabu insya Allah. Di hari Rabu insya Allah nanti akan ada tayangan eksklusif wawancara langsung dengan ACT dan juga dengan orang-orang yang terlibat dalam evakuasi Muslim Rohingya ini. Dan juga kita akan berusaha untuk menyajikan satu liputan khusus di tempat penampungan mereka. Dan insya Allah pada hari itu juga kita akan membuka dompet donasi yang akan ditangani insya Allah oleh ACT nantinya. Masih dalam rencana karena tidak bisa kami hadirkan produsernya. Dan nanti Bapak Ibu dan para sahabat sekalian bisa berpartisipasi lebih lanjut dalam acara tersebut. Selanjutnya kita akan mengupdate terus apa rencana-rencana aktivitas kita nanti di timeline-nya atau dindingnya fanpage Majelis Taklim Al-Mu'minun. Sedikit saya komentari tentang Rohingya ini. Rohingya ini sebelumnya ditolak oleh beberapa negara dan kemudian mereka melewati wilayah perairan Aceh. Nah, ketika sampai di perairan Aceh, ternyata pemerintah lokal juga tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Meskipun tujuan asalnya Muslim Rohingya ini memang bukan ke Aceh. Nah, kemudian warga pesisir di Aceh Utara, ya, mereka berinisiatif untuk menolong, untuk mengangkat. Sungguh ini sebetulnya adalah pengalaman yang memunculkan keharuan ketika kita menyaksikannya dan memunculkan apresiasi dari luar negeri juga dan pihak-pihak yang selama ini tidak timbul kepeduliannya, mereka kemudian ngomong atau bicara dalam azas kemanusiaan. Tapi bukan itu sebetulnya yang menjadi titik sentralnya. Kalau azas kemanusiaan yang menjadi titik poinnya, mengapa negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain tidak memiliki nilai kemanusiaan itu? Ini kan suatu pertanyaan. Tapi pada hal yang tepatnya, ini adalah ukhuwah. Maka kami mengangkat bahwa ini adalah ukhuwah Islam. Nilai-nilai kedekatan Islam, nilai kedekatan sebagai sesama saudara, meskipun berbeda wilayah teritori. Dan juga ingin kita angkat bahwa problem ukhuwah ini itu terbatasi karena adanya sekat-sekat imajiner nasionalisme yang sebetulnya sangat merugikan umat Islam sampai dengan hari ini. Baik. Next. Ya. Ya, kita punya isu lain. Nah, ini adalah isu selanjutnya tentang Indonesia terhimpit antara kapitalisme dan sosialisme. Saya mintakan Ustaz Uwan untuk sedikit mengulas ini, meskipun nantinya kita tahu bahwa bedah kitab ini sudah memiliki tema tematik, tapi bedah kitab ini kita Mu'min TV kan mengarahkan untuk perubahan pola sikap dan pola pikir. Ya, silakan saya. Baik, bismillah. Terima kasih Bang Firza. Ya. Pemirsa Mimpi yang dimuliakan Allah SWT. Jadi memang kalau kita melihat media ya beberapa waktu ini, dan kemudian juga reaksi masyarakat ya, tidak hanya di media, bahkan di sekitar kita, kalau kita berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan kita, mungkin ini salah satu pembicaraan yang terus dibicarakan ya, terkait dengan kebangkitan
PKI ya, melalui rancangan undang-undang haluan ideologi negara Pancasila atau RUU HIP ya. Dan dengan perancangan itu kan kita ketahui bahwa ada pasal-pasal di dalamnya ya, yang diindikasikan itu mengkristalisasi atau menguras Pancasila menjadi Trisila kah, kemudian menjadi Ekasila. Ada pembonsaian gitu ya? Ya, oleh sebagian orang, yaitu terutama kaum muslimin, itu menganggap bahwa mengecilkan ya, peran agama di negara ini gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada masa-masa terdahulu, pada masa Orde Lama, yang kemudian oleh umat Islam ini kan menjadi luka yang akan terus diingat, tidak bisa sembuh begitu saja. Jadi makanya tidak aneh ketika memang hal ini muncul di tengah-tengah masyarakat, masyarakat Muslim itu benar-benar reaktif ya. Kita lihat saja beberapa ormas besar di Indonesia, umat Islam di Indonesia, misalnya Muhammadiyah ya, bahkan NU sekalipun ya, itu juga mengkritisi masalah ini. Nah, ini menunjukkan begitu kentalnya, kemudian juga begitu kuatnya ingatan umat Islam terkait dengan tragedi tersebut ya. Namun kita juga perlu perhatikan bahwa masalah komunisme ya, atau sosialisme, ide-ide seperti itu tidak tidak lebih berbahaya ketimbang ya, kita melihat kondisi sekarang ya, di mana ada juga ide-ide di luar Islam yang juga terus menggerogoti kaum muslimin. Jadi makanya kalau kita lihat beberapa statement tokoh-tokoh Islam misalnya menyebutkan bahwa bahaya komunisme itu adalah bahaya laten ya gitu, bahaya yang memang sudah tidak ada perwujudannya tapi dia masih ada gitu, yang dia kapan saja bisa bangkit ya. Namun ada bahaya berikutnya ya, bahaya aktual yang memang sedang terjadi saat ini ya, yaitu bahaya ideologi atau pemahaman yang muncul dari kapitalisme ya. Ini tidak disadari gitu, tidak seperti umumnya orang menyadari komunisme gitu, Sal. Ya betul gitu. Karena komunisme ingatan kita terkait dengan komunisme itu cukup kuat karena memang efeknya sangat terasa pada masa-masa terdahulu gitu. Nah, padahal di sinilah mungkin pentingnya peran dakwah yang kita gelorakan ya, terkait dengan ada bahaya aktual yang juga selama ini telah menghimpit ya, terutama kaum muslimin ya, bahkan dunia secara umumnya, yaitu bahaya kapitalisme global ya, dengan ide-ide turunannya seperti demokrasi, liberalisme ya, rasisme termasuk dalamnya, dan hal-hal yang lahir dari pemisahan peran agama dalam kehidupan yang kita kenal dengan sekularisme itu. Baik, ini mungkin akan menjadi konsentrasi acara-acara bedah kitab nanti gitu, Ustaz. Ya, jadi mungkin itulah yang salah satu landasan utamanya gitu. Jadi pilihan-pilihan tema, kemudian apa isu yang kita angkat terkait dengan bedah kitab, yang mungkin tidak hanya saya di sini mengkonsep ya terkait dengan tema-tema bedah kitab. Ada satu lagi Akhina Fahrul Razi ya, yang beliau lebih intens ya dalam memilih tema kemudian menghubungi pembicara. Jadi saya cuma ya, kebetulan lagi. Beliau juga yang merancang tampilan kita hari ini, tampilan indoor ini. Ya betul ya. Jadi beliau ini luar biasa ya. Ya. Lulusan bahasa Arab, punya keahlian desain grafis. tidak dilakukan lagi Sakafa Islamnya gitu. Nah, ya. Itulah yang kita kemas dalam acara bedah kitab ya. Karena kita sangat memahami bahwa pemikiran itu adalah hal yang sangat luar biasa yang harus diungkapkan oleh kaum muslimin ya, agar mereka itu kembali kepada pemikirannya. Jadi bahkan kalau
pada apa bedah kitab kita yang pertama terkait dengan sistem ekonomi itu, ya, itu kan di pengantar-pengantar kitab itu kan disebutkan oleh mu'alif, oleh penulis kitab, bahwa warisan yang sangat berharga itu kan pemikiran. Mm-hmm. Karena ketika pemikiran itu hilang, maka segala sesuatu yang telah dibangun itu akan runtuh. Bahkan sebaliknya, kekayaan materi itu akan mudah dimunculkan kembali ketika memang masih ada warisan pemikiran. Nah, baik, itulah yang akan kita sajikan, ya, kepada pemirsa Mukmin TV, bahwa Islam ini punya pemikiran yang khas, yang unik, ya, yang dengan pemikiran itu Rasulullah dan para sahabat itu bisa menggantikan peradaban yang sangat luar biasa, yaitu Persia dan Romawi. Demikian, Bang Firza. Oh, baik. Sangat menarik sepertinya para sahabat sekalian menunggu tayangan kita selanjutnya. Sebetulnya ini tadi saya cek di beranda Facebook kami, itu sudah cukup banyak komentar. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa terus-menerus berkomentar. Nanti insya Allah akan saya baca, tapi saya tunda. Kita ingin bahas satu hal, setelah ini akan kita baca, tentang bagaimana kemasan video gitu. Nah, ini akan diulas oleh Akhi Muhammad Sauri, tentang tidak hanya tayangan langsung model dialog seperti ini, tapi sebetulnya Islam juga bisa disampaikan melalui suatu konsep video. Nah, ini akan kita upayakan nanti. Mukmin TV rencananya juga bila diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan membuat yang semisal itu, tapi hari ini kita memiliki prototipenya. Nah, silakan disampaikan. Seberapa efektif sebetulnya yang kita ketahui penggunaan media video ini? Mungkin tidak setiap orang senang menonton dialog gitu. Ya, memang kalau kita lihat, memang sekarang ini sosmed ini menjadi andalan penyampaian informasi, ya, Pak, selain televisi, ya. Terlebih karena kondisi corona saat ini. Banyak masyarakat itu di rumah saja, ya kan? Di rumah saja, kemudian tidak bekerja. Kalaupun mereka bekerja, mungkin ada istilah work from home, ya. Mereka bekerja dari rumah. Intinya mereka tetap banyak waktu di rumah karena kondisi wabah corona seperti saat ini. Dengan kondisi seperti itu kan otomatis penggunaan sosial media semakin banyak. Meningkat. Meningkat. Meningkat, penggunaan sosial media semakin meningkat. Nah, tentu paket semakin boros, ya, Pak Firza. Banyak, malah banyak di kalangan kita masyarakat, ya, kawan-kawan. Tapi tidak apa, mudah-mudahan itu paket borosnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Itulah, kita mencoba memanfaatkan momen itu, ya. Yeah. Kalau ditanya efektif atau tidak, ya, kita berserah sama Allah saja. Apakah dengan media video yang kita buat ini, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat ini, bisa memberi pengaruh kepada masyarakat, mungkin masyarakat menjadi, oh ternyata begitu. Kita kalau berharapnya begitu, ya kan, masyarakat itu menjadi lebih baik setelah menonton video kita, setelah menonton dialog kita. Malah kemarin kan kita sempat buat acara sampai datangkan pemateri dari Malaysia, ya, yeah, seperti yang dihostkan oleh Bang Wahyu, ya kan. Itu luar biasa apresiasi di masyarakat, ya. Mudah-mudahan kita berharap cukup tinggi antusiasme masyarakat, artinya masyarakat betul-betul haus akan ilmu, ya kan, terlebih di masa pandemi corona ini dengan meningkatnya intensitas waktu di rumah, banyaknya nonton sosmed, ilmu itu semakin gampang didapat. Kita berharap bisa mengambil bagian dalam momen ini, sehingga mudah-mudahan video yang kita sampaikan di internet ini bisa memberi pengaruh kepada masyarakat, bisa mungkin masyarakat menjadi tambah Islami, mungkin tambah sadar betapa terinspirasi, ya, memberi inspirasi, ya, seperti itu, Bang. Baik, yang lebih spesifiknya dari video kan, yeah, tidak semua orang senang menonton dialog. Kadang, yeah, orang banyak ingin sampai dengan model film gitu. Oh, nah, yeah, seperti misalnya film dokumenter gitu. Ini seberapa efektif sebetulnya penggunaan media-media dokumenter seperti itu? Seperti juga yang kita tampilkan tadi. Video dialog ada penontonnya tersendiri, video dokumenter ada penontonnya tersendiri. Kalau dalam ilmu marketing mungkinnya itu istilah segmentasi pasar. Segmentasi, ya, pasar. Artinya mungkin beda-beda. Anak-anak. Ini ditentukan, ya, umur. Ya, ditentukan umur, mungkin hobi beliau, kemudian lingkungannya juga berpengaruh, ya, lingkungan politik, mungkin lingkungan keluarga. Anak-anak umur 5 tahun mungkin nggak akan nonton dialog kita, Bang Firza. Walaupun, ya, kita bahas mungkin review mainan anak-anak, ya.
dalam bentuk kita sampaikan, kita membuat review mainan anak-anak dalam konsep dialog seperti ini, mungkin gak akan menarik. Anak-anak tuh suka nonton langsung apa prakteknya, gimana cara memainkan alat ini, mainan ini seperti itu. Ya, dengan ya seperti itu kita bilang. Iya, baik. Kami akan mencuplik suatu tayangan ya, yang rencananya video film, spesifiknya film dokumenter ini yang sangat luar biasa ini akan di launching, tapi kita belum tahu pasti kapan, tapi penyiapannya sudah selesai. Dan ini satu model bagaimana dakwah Islam disampaikan secara lebih visual dan menarik. Ya. Ya, sebelumnya mungkin ditutup. Saya jelaskan dulu ya sebelum ya, kita putar video ini, Pak. Baik. Oh ya. Nah, ini beliau adalah termasuk di balik layar yang membuat konten ini gitu ya. Lebih tepatnya mungkin bukan di balik layar sih, mungkin sekedar ya salah satu saya tidak berani mengklaim bahwa saya tim. Saya tidak berani mengklaim tim, tapi pernah bersama duduk bersama timnya untuk turut mengambil beberapa bahan untuk video ini ya, seperti itu kira-kira. Jadi video ini diprakarsai oleh salah satu channel di YouTube, nama channelnya Khilafah Channel, yang mana Khilafah Channel subscribe ini bekerja sama dengan komunitas literasi Islam. Mereka membuat video yang judulnya Jejak Khilafah di Nusantara. Ya, jadi diharapkan dengan video dokumenter seperti ini, seperti yang Mam Firza bilang tadi, bisa memberi efek kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang suka dengan video dokumenter, dengan menonton video ini atau film ini menjadi lebih terinspirasi. Terinspirasi. Oke, kita langsung saja putar. Baik, sebelumnya untuk menunggu tayangan itu, ya, sahabat semua, rekan-rekan bisa subscribe tayangan apa page-nya Khilafah Channel di YouTube. Nanti kan ada informasi kapan film ini akan rilis. Gitu. Ya, silakan. Madinatus Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Udah hampir jam 6, saya percaya. Inna nama Asyir Sukanu Iklim Aceh. Kami ini penduduk Aceh, Balwa Jami, Jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat Daulatil Aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah, jilan ba'da jil. Sebenarnya yang di bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Beberapa tokoh pribumi menjadi anggota di Jamiat Khair. Sementara Jamiat Khair ketika itu punya hubungan yang sangat kuat dengan Turki Utsmani. Zaman Tatanan Lama di Ponegoro bisa lihat seorang Abdul Hamid I. Itu salah satu sebab dia ambil nama Abdul Hamid sebagai nama Islami dan nama dari kebesaran sebagai Sultan Negeri Cokro. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organisasi, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, superpowernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Oke. Iya. Itu tadi bagaimana contoh suatu film sehingga kemudian komunikasi Islam itu bisa lebih menarik dan lebih baik. Nah, jadi ini suatu cara baru gitu dalam penyampaian Islam. Di video tadi, trailer tadi itu berkisah tentang jejak khilafah. Sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian nanti bisa menonton itu ketika launching di kanal Khilafah Channel. Silahkan subscribe lebih awal untuk menunggu waktu tayang. Saya akan membaca komentar-komentar yang cukup banyak pada sore hari ini sebetulnya. Alhamdulillah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para rekan sahabat sekalian,
meluangkan waktu yang banyak untuk menyaksikan kami pada sore hari ini. Dan memang ini edisi spesial. Tidak ada lagi edisi-edisi yang seperti ini ke depan. Gitu. Ini ada yang bertanya nih, Akhi Sauri. Ya. Spek komputer yang digunakan di VMIC, maksudnya bagaimana gitu? Ya. Karena kita menggunakan VMIC sebagai aplikasi untuk menstreamingkan Zoom kita. Jadi kan pada kita menggunakan Zoom, lalu kita tayangkan Zoom-nya ke YouTube. Mm-hmm. Sebenarnya fasilitas di Zoom ada fitur untuk menstreamingkan Zoom kita itu ke YouTube. Hanya saja fitur yang ada di Zoom itu sangat minimalis. Kita tidak bisa menggunakan logo kita, misalnya meng-custom logo terbatas. Kita tidak bisa mungkin menambah nama apa bingkai-bingkai seperti yang sekarang kita pakai ini ya. Nah, itu kelemahan live streaming menggunakan aplikasi Zoom bawaan. Oleh karena itu kita menggunakan VMIC. Oleh karena itu kita menggunakan VMIC perantara. VMIC ini menjadi perantara antara Zoom dengan YouTube atau Facebook. Kalau sekarang kan kita dua streaming sekaligus, YouTube dan Facebook. Sebelum kita masukkan ke YouTube dan Facebook melalui Zoom, kita menggunakan VMIC. Nah, untuk menggunakan aplikasi VMIC ini, speknya nih. Ya, seperti yang ditanyakan oleh Akhina Idham Siruna Dari Facebook. Ya, di YouTube juga ada yang pertanyaan serupa ya dari saudara Sulbar juga, Belajar ya. Siapa? Sulbar Belajar. Iya, Sulbar Belajar. Terima kasih Sulbar Penonton Belajar. Penonton kita sudah di YouTube bertanya juga tentang spesifikasi komputer. Penggunaan VMIC. Kalau kita nilai secara umum, sebenarnya di website resmi dari aplikasi VMIC ini sendiri ada disebutkan seperti apa sih komputer yang sanggup mengangkat aplikasi VMIC ini. Kita di sini di Mukmin TV menggunakan komputer yang bisa dibilang secukupnya. Cukup. Tidak lebih tapi cukup. Ya, cukup. Tidak terlalu mahal juga, tidak mungkin tidak terlalu rendah juga ya. Kita menggunakan komputer dengan prosesor Core i5 dengan RAM 16 GB, ya 16 GB. Kemudian VGA yang kita gunakan adalah grafik yang kita gunakan adalah Nvidia GeForce GT730. Mudah-mudahan ke depan mungkin kita bakalan upgrade lagi ya. Hanya saja di VMIC ini yang dibutuhkan bukan hanya spek komputer saja, Bang Firza. Mungkin bisa kita tambahkan sedikit jawabannya bahwa di VMIC ini membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil ya. Ya, mudah-mudahan kita di sini punya koneksi internet. Iklan. Ya, mungkin kita tidak sebutkan mereknya ya. Intinya kita punya internet yang cukup untuk melakukan uploading ke YouTube. Kita download dari Zoom, kemudian menggunakan VMIC kita olah di situ visualnya, kemudian kita upload ke YouTube dan Facebook. Itu kira-kira Bang Faza. Ini saya bacakan kembali dari Umur Farhan. Mantap nih kalau ada Ahwat Corner. Nah, ini kebetulan ini ada yang komen seperti ini, jadi kita langsung sampaikan gitu. Insya Allah ke depan Mukmin TV akan ada sesi Ahwat dan juga akan ada sesi keluarga gitu. Akan ada sesi keluarga, ada sesi khusus Ahwat dan ini sedang kita upayakan. Mungkin ada penonton kita yang kurang familiar dengan bahasa Arab Ahwat, mungkin bisa jelaskan. Khusus muslimah. Khusus muslimah gitu. Nanti akan ada suatu tayangan khusus muslimah. Insya Allah kalau tidak ada halangan tidak lama lagi, dan kemudian kita juga akan sediakan satu space khusus untuk bahasan keluarga. Nah, jadi ini para sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian bisa menunggu kapan tayang gitu. Baik, ini ada yang mengatakan lagi dari Khairul Nizam, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah. Ya, mungkin dari pertanyaan di YouTube masih ada lagi soal itu? Iya. Ini ada pertanyaan dari saudara Amri Amran. Amri Amran ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak dakwah daring dalam kondisi kekinian? Apakah bisa membentuk opini di tengah masyarakat?
Nah, ini tadi sudah kita singgung sebetulnya. Iya, tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita singgung bagaimana mohon maaf kami terlambat membaca komentar. Ya. Tapi terima kasih kepada Amri Amran. Amri Amran yang telah bertanya di kanal YouTube kami. Selanjutnya kita akan ini kita lihat lagi ini. Ya, kita banyak juga komentar ini Bang dari Khairul Nizam ini. Saudara Khairul Nizam ini dari Malaysia. Oh, begitu. Ya. Oh. Assalamualaikum Akhi Khairul Nizam yang telah menyaksikan kami dari Malaysia. Ya. Beliau ini lumayan rajin men-share link streaming kita ya. Streaming kita, terima kasih banyak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan lihat lagi ini kebetulan karena di HP saya harus scroll. Alhamdulillah ini juga dari Malaysia ada beberapa orang yang menyaksikan dan clear. Cukup stabil berarti tampil tayangan kita ya. Kemudian ada juga dari Ferdi bin Sofyan yang mengatakan maju terus Mukmin TV sebagai pelopor kebangkitan Islam akhir zaman. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, ini ada dari Abu Hamzah, Syabas Muslim Aceh yang menunjukkan semangat Ansar selamatkan saudara-saudara Muslim Rohingya tempo hari. Ini mungkin komentar terhadap isu yang akan kita angkat nanti ya, ukhuwah rohnya. Alhamdulillah, inilah ukhuwah besar yang bisa ditunjukkan oleh seorang Muslim. Gitu. Nah, ada juga komentar lain, tapi saya rasa sudah cukupkan. Kita next. Selanjutnya. Ya, isu selanjutnya. Isu selanjutnya adalah ini. Nah. Bagaimana sebetulnya agenda Islam, agenda umat Islam pasca pandemi? Tadi visinya sudah kita tampilkan. Kita minta sedikit komentar dari Sawayu. Ya, silakan, Sa. Ya, komentar apa? Komentar tentang agenda umat Islam. Agenda umat Islam pasca pandemi ini mungkin akan diangkat di forum-forum yang dengan skala lebih besar tadi. Sebenarnya bukan pasca pandemi. Kalau pasca pandemi nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oh gitu. Tapi during pandemi. During pandemi ya. Oh iya. Luar biasa. Luar biasa. Kita edit. Atau new normal. Jadi new normal. Kita ini mulai hidup normal di masa pandemi. Nah, nggak tahu kapan pandemi ini hilang atau memang pandemi ini tetap ada, tapi sudah tidak mampu lagi membunuh kita karena sudah memiliki kekebalan tubuh. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan pandemi, apa semasa pandemi ini memang banyak masalahnya. Ya? Karena pandemi ini memang dia bukan hanya membahayakan kesehatan atau kehidupan umat manusia, namun juga membahayakan tentang persoalan kayak perekonomian dunia. Sehingga menyebabkan ancaman-ancaman berbahaya yang pernah diprediksi sebelum pandemi hadir. Di mana ancaman resesi global itu pernah diprediksi pada tahun 2018 atau pada tahun 2019 akan terjadi di tahun 2020. Dan itu semakin nyata dan semakin real, bahkan lebih bahaya resesi ini dibandingkan resesi pada tahun 1998, bahkan lebih berbahaya dari Great Depression yang terjadi pada tahun 1929 atau 1930 di Amerika. Sangat mengerikan gitu. Iya, kalau menurut para pakar, bahkan IMF juga mengke terbaik se-Asia bahkan dunia. Ibu Sri, ya, disebut saja itu, namanya. Hah? Disebut saja namanya. Itu sudah menyebutkan bahwa memang akan terjadi resesi di tahun ini. Bahkan enggak lama lagi bisa diprediksi akan terjadi pada tahun 2020. Karena itu insya Allah bulan depan kalau tidak ada halangan atau masalah, ICOMAF ini akan mengadakan diskusi tokoh yang akan mengangkat tema yaitu tentang resesi global yang akan mengancam dunia pada bulan Agustus ya. Prediksinya bulan Agustus akan terjadi. Iya, akan mulai terjadi. Gitu. Iya, terkait dengan ini kan suatu isu baru selain dari krisis resesi tadi.
Bagaimana apa seharusnya agenda umat Islam ke depan gitu, yang akan rencana kita angkat mungkin di judul selanjutnya nanti yang Ustaz Wahyu tangani gitu. Ya, yang akan kita angkat ya tentang resesi global itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ustaz Iwan tadi terkait dengan bahaya laten. Bahaya laten ini apa saja yang tak terlihat itu namanya laten. Bahaya yang tersembunyi. Padahal ada yang lebih berbahaya daripada bahaya laten, yaitu bahaya aktual yang disebutkan oleh Ustaz Iwan tadi. Jadi kita ini dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi berbahaya saat ini kita nggak pernah takut. Kita itu menakuti sesuatu yang belum terjadi. Bahaya laten kan belum terjadi ya. Bahaya laten belum terjadi karena bahaya laten itu artinya bahaya yang tersembunyi tapi ada ancaman di situ. Potensi bahaya gitu. Yang sekarang ini terjadi, yang aktual, yang tampak di hadapan kita, ya kan? Kerusakan moral, ekonomi yang cukup parah, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya, aktual nampak terjadi, kita nggak pernah takut. Nah, karena itu memang kegiatan-kegiatan kita ini memang akan mengangkat isu-isu aktual terus, ya. Baik itu di masa pandemi maupun sebelum pandemi, bahkan setelah pandemi akan terus kita angkat terkait dengan persoalan itu dan memberikan solusi dalam solusi Islam. Baik. Tentunya dalam pandangan-pandangan Islam itu yang akan kita hadirkan. Baik. Terima kasih Ustaz Wahyu. Next isu kita selanjutnya. Nah, ini mungkin yang menjadi titik konsen selanjutnya, yaitu tentang dunia Islam yang masih terbelenggu dan masih dalam kondisi terjajah. Nah, ini masuk ke dalam bagian dari pembentukan pemikiran. Kita mintakan komentar dari Ustaz Iwan. Ya, terima kasih Bang Tiga. Ya. Ya, terbelenggu akibat dari sekat-sekat yang tadi Bang Felza sebutkan, ataupun sekat nasionalisme. Nah, sekat nasionalisme itu adalah hasil dari pemikiran yang ditanamkan oleh penjajah. Ditanamkan oleh penjajah untuk memastikan kaum mukmin itu tidak kembali kepada warisan pemikirannya yang sudah diwarisi oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita sedikit baca tentang sejarah umat Islam ketika mereka dengan kejayaannya yang luar biasa, yang kebawaan yang sangat tinggi di dunia, ya, menjadi negara adikuasa pada masanya itu kan menunjukkan bahwa ada rahasia yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu rahasia pemikiran Islam yang diwarisi oleh Rasulullah SAW melalui sunnah Rasulullah SAW, kemudian apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan itulah yang diemban oleh kaum muslimin sampai dengan 13 abad. Nah, penjajah itu sangat tahu apa yang menjadi kekuatan kaum muslimin. Ya, jadi makanya ketika berhasil diruntuhkan, ya, institusi kaum muslimin yang menjaga entitas kaum muslimin itu berhasil diruntuhkan, kemudian ditanamkanlah ide-ide nasionalisme, ide-ide sekat-sekat kebangsaan. Bangsa Arab bangga dengan kearabannya, bangsa Turki bangga dengan keturkiannya, ya, kemudian bangsa Timur, mungkin Indonesia, bangga dengan Indonesianya. Begitu juga bangsa-bangsa kaum muslimin lainnya yang dia bangga dengan wilayahnya masing-masing. Dan itulah yang pemikiran yang harus dihilangkan dari tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kepedulian kita, yaitu ukhuwah kita terhadap sesama kaum muslimin yang berada di belahan dunia lainnya, seperti di Rohingya, seperti di Palestina, yang hingga hari ini belum bisa diselesaikan, padahal kita tahu bahwa yang menduduki Palestina itu adalah Israel yang dari hitungan-hitungan kekuatan militernya mungkin tidak ada apa-apanya dengan kekuatan kaum muslimin, ya. Kecil sekali gitu saja itu tidak
apa tidak mengimbangi gitu. Tapi itu tidak bisa diselesaikan oleh kaum muslimin ya. Nah, jadi ini masalah termasuk ke dalam masalah utama gitu, Saiman. Ya, masalah utamanya ketika kaum muslimin itu berhasil dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil ya, hingga 50-an negara itu, sehingga mereka tidak memiliki kesatuan kekuatan untuk menolong saudaranya. Sehingga ya wajar saja terbelenggu, Indonesia terbelenggu dengan nasionalisme Indonesianya, Malaysia terbelenggu dengan nasionalisme kemalaysiaannya, kemudian begitu juga negara-negara kaum muslimin lainnya. Ya, jadi mereka disekat-sekat oleh negara-negara bangsa, dan itulah yang menjadi masalah, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kaum muslimin akibat mereka terpecah belah oleh negara-negara kecil itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan rekan-rekan kami yang menyaksikan tayangan daring pada sore hari ini, kita sudah sampai di akhir ini, akhi Muhammad Sahri. Iya, Bang Reza. Ya, sudah sampai di ujung gitu. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan rekan-rekan kita ingin mendengar motivasi dari tim kreatif kita ini, dari penanggung jawab tim kreatif kita. Bagaimana kalau ingin menjadi seperti Mukmin TV atau ingin membuat konten yang sama gitu. Iya. Motivasi ya, Bang Fajar. Iya, motivasi. Setiap orang tuh punya motivasinya masing-masing, masing-masing. Ya. Setiap orang punya motivasi masing-masing. Alhamdulillah kita di Mukmin TV ini motivasinya tuh bukan materi. Ya. Karena ada beberapa orang di sebagian dunia luar ini, di dunia ini ada yang bermotivasi atau melakukan aktivitas tuh berdasarkan apa? Tergantung yang dia pahami atau yang dia harapkan, ya kan? Ada yang mengharapkan materi, ada yang mengharapkan nilai ruhiyah. Alhamdulillah kita di tim Mukmin TV ini, alhamdulillah kita semua motivasinya tuh karena insyaallah mudah-mudahan lillahi ta'ala ya. Karena ingin menyiarkan, kita ingin berkontribusi ya. Kita ingin berkontribusi membantu syiar Islam ini ya, biar sampai ke masyarakat. Bagaimana caranya syiar Islam itu sampai ke masyarakat, ya kita kemas sebagus mungkin konten-konten kreatif kita ya. Dengan itu mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, apa yang pemateri-pemateri kita mau sampaikan, yang mudah-mudahan berguna bagi masyarakat ya, seperti itu. Karena motivasi kita ini bukan materi, jadi semangatnya tuh nggak habis-habis, Bang Fajar, ya kan? Terus-menerus ada. Ya, terus-menerus ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke depan, mohon doanya para Amin. Penonton sekalian. Para karena di dunia sekalian. Di dunia lain, di belahan dunia lain ya, misalnya di ada mungkin orang yang motivasinya tuh karena materi ya, begitu materinya tuh tidak dia dapatkan atau mungkin dia melihat bahwa oh ini tidak kayaknya nggak menghasilkan uang, dia nggak mau melakukan. Nggak melanjutkan. Nggak melanjutkan apa yang seharusnya dia lakukan karena ya, memang bukan semata-mata dunia dan itu sebenarnya tidak salah karena apalagi di dunia profesional pekerjaan tentu kita harus melihat hal itu ya kan. Kalau memang kita niat jualan ya harus bersungguh-sungguh dalam berjualan, jangan sampai niat kita menjadi terpisah kan, ini mau jualan tapi malah hasil jualan kita kasih gratis-gratis semua, yang ada kita nggak jadi jualan ya, seperti itu kira-kira. Karena alhamdulillah kita kalau di Mukmin TV ini niatnya itu karena emang untuk mensyiarkan Islam semata ya. Jadi insyaallah semangat kita terus ada dan mudah-mudahan terus ada ya, Bang Firza. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ahli Sauri telah memberikan pandangan. Kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih Ustaz Iwan sudah menyampaikan pandangannya. Terima kasih Ustaz Wahyu juga sudah menyampaikan pandangannya. Dan juga Ahli Sauri sudah menyampaikan motivasi akhirnya. Saya Firza, Muhammad Firza, undur diri dari hadapan rekan-rekan semua, sahabat sekalian yang telah menyaksikan. Syukran jazakallah kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya